Halo guys, selamat pagi. Gue ucapkan masih di Pulau Pramuka. Ini hari kedua gue di sini, guys. Nah, jadi hari ini gue tadi pagi jam 5 itu sudah hunting sunrise. Nanti gue kasih lihat sunrise keren lo, guys. Lalu nanti ini gue jam 8. Jam 8 mau ada kumpul, lanjut lagi kita mau ke penangkaran penyu dan jadi ikut terus perjalanan gue di hari kedua ini, guys. Pulau Pramuka ini penduduknya nggak terlalu banyak, cuman rumah-rumahnya tertata dengan baik sih, rapi banget, guys. Gitu, jalanan juga sudah dikonblok gitu, guys, ya. Banyak juga yang jual makanan sih, guys. Gitu, jadi kalau kalian kesini wajib jajan ya, gitu. Mari kita dukung UMKM di Pulau Pramuka ini, guys. Gitu. Ikut terus perjalanan gue, guys, ya. Gue akan ke penangkaran penyu. This is my pet. Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. Ooh-oh. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. Di apa namanya illegal market, dari apa namanya konsumsi predator sendiri, bahwa penyu ini memang tidak bisa hidup cukup baik atau aman-aman saja, ya. Jadi yang tujuh jenis di dunia masih hidup sampai sekarang, hanya saja memang hanya 6 jenis yang eksistensinya masih bisa terpantau di perairan kita di Indonesia, karena memang endemiknya di Indonesia. Sedangkan untuk yang sebelah sana, penyu kongkirido, itu tidak ada di Indonesia karena memang dia hidupnya di perairan tropis Pulau Pramuka. Jadi yang namanya ada penyu pipi, belimbing, pipi tempayan, penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang, itu asli dari kepulauan di Indonesia asalnya, ya. Tapi memang kayak misalnya belimbing ini kenapa bisa di Galapagos, terkadang memang dia membutuhkan tempat yang sesuai untuk bertelur. Tapi kalau misalnya endemiknya atau asalnya dari Indonesia, seperti itu. Nah, jenis penyu ini tentunya kita berbicara umur itu berbeda-beda. Yang sampai sekarang yang masih mendominasi umurnya paling panjang itu penyu belimbing. Penyu belimbing ini umurnya bisa mencapai 250 tahun sampai sekarang, ya. Ini yang masih mencetak rekor. Sedangkan untuk penyu sisik yang kita ketahui atau yang saya ketahui hanya sekitar umur 80 sampai 110 tahun. Hah? Kalau di bisnis tertentu, misalnya bulan sekarang ya, itu di daerah Ternate itu masih. Jadi di Indonesia bagian timur, tenggara kayak gitu ada. Kalau misalkan di Pulau Seribu sendiri hanya dua jenis pak yang bisa terlihat, penyu sisik atau penyu hijau. Ya, jadi memang endemiknya yang ada di Pulau Seribu hanya dua jenis saja, penyu sisik dan penyu hijau. Dan memang sampai sekarang asistensinya kita cuma menyelamatkan telur-telur di jenis dua jenis ini aja di Pulau Seribu. Penyu ada nggak? Iya, penyu sisik dan penyu hijau di sana juga ada. Nanti kita bisa lihat di tempat pemeliharaan kita sementara. Ya. Jadi ini namanya sebutnya tempat pelestarian atau konservasi. Jadi kalau penangkaran itu kan bisa diproduksi ya, maksudnya bisa dikawinkan, bisa menghasilkan anakan gitu kan, bisa menjadi perangkat 1, 2, 2, 3, bahkan bisa diadopsi.
kalau penyu ini tidak bisa diadopsi, bahkan tidak bisa diproduksi secara buatan atau bisa dibantu oleh manusia. Karena secara insting atau secara naluri, mereka ketika dia mau kawin, dia milih pasangan sendiri-sendiri. Ya, dia tidak bisa dikawinkan. Terus yang kedua, dia kalau ketika mau kawin dia harus di umur 20 tahun. Harus di umur 20 tahun. Jumlah umurnya pun sama sama seperti kita 20 tahun. Hewan dilindungi pun seperti wewe itu yang sekarang sudah terrelasi seperti menggunakan pengolahan sampah, mereka juga tidak bisa memproduksi penyu ini. Jadi yang paling baik sebenarnya di Indonesia ketika berbicara konservasi ya kita real cuma menyelamatkan telur, melepaskan mereka dari telur itu, terus kita pelihara sampai benar-benar survive, dan kembali ke lepas lagi ke alam. Seperti itu proses kita. Nah, saya kita singgung lagi terkait masalah kawin poliandri. Karena pada telur pada si kita ini kan cukup banyak. Bahkan sekali bertelur bisa menghasilkan 100-200 butir. Sehingga dia membutuhkan sperma ataupun semen pada jantan itu cukup banyak. Jadi untuk membuahi si sel telur tersebut. Nah, ini adalah gambaran kecil dari proses kami. Ya, jadi sebelum kita mengambil telur, kita ada yang namanya monitoring lokasi peneluran. Ada lagi pembinaan habitat. Jadi habitat-habitat mereka dari lautnya, bahkan dari bibir pantainya kita bersihkan dari sampah-sampah ataupun dari hewan-hewan yang mengganggu. Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Walaupun secara normal penyu sisik apa telur penyu ini masih boleh dikonsumsi, gitu kan? Tapi kan terkadang orang dengan berdalih itu adat istiadat, kultur, ya udah orang mau konsumsi. Tapi secara apa namanya riset itu tidak baik untuk dikonsumsi, ya gitu. Nah, bahkan ada beberapa indikasi bahwasanya telur penyu itu terkontaminasi oleh beberapa timbal atau racun. Makanya ketika berbicara konsumsi ini clear tidak boleh dimanfaatkan secara langsung. Undang-undangnya sudah jelas sebenarnya ketika berbicara undang-undang nomor 5 tahun 90 PP nomor 799 tentang hewan yang dilindungi dari KSDA ya. Itu sudah jelas tidak bisa dimanfaatkan secara langsung baik telur, daging maupun fosilnya. Kalau melanggar kena pidana 5 tahun dan dendanya 50 juta per ekor atau per butir atau per fosil. Itu clear ya? Jelas tidak boleh dimanfaatkan. Karena mereka masih appendix 1. Tidak appendix 2. Appendix 2 jatuhnya penangkaran. Appendix 3 jatuhnya penangkaran. Appendix 4 jatuhnya pemanfaatan. Appendix 1 agent status 1 tidak bisa dimanfaatkan. Apapun itu apa namanya dalinya. Hanya bisa digunakan untuk edukasi. Sama seperti kita di sini, ada penyu yang kita simpan umurnya di atas 1 tahun atau setiap 1 bulan, itu juga kita setiap tahunnya itu setiap bulannya kita rekod ke kementerian. Walaupun kami petugas, kami saja yang bertugas saja sangat ribet. Ada BAP telur, ada BAP pencarian telur, ada BAP pengambilan telur, ada BAP penatasan telur, ada jumlah kehidupan berapa, ada jumlah kematian, ada jumlah pelepas liaran, ada jumlah monitoring, ada jumlah pembinaan, ada itu ya, makanya banyak banget. Jadi sangat tidak mungkin untuk dimanfaatkan. Tapi ketika berbicara kultur, undang-undang yang ada dianggap tidur, ya. Itu apa namanya kelemahan, salah satu kelemahan kita di Indonesia. Jadi kalau misalnya dibenturkan oleh kultur, udah mau undang-undang itu ada pidananya, kayak perdatanya, kayak tetap. Gitu. Tapi saya dan kami menghimbau mungkin untuk kita kalaupun sudah dari sini sama-sama menjaga, setidaknya kita bisa melihat mungkin 2-3 keturunan kita juga bisa melihat. Manfaatnya secara langsung memang tidak ada untuk penyu di kita. Ya, secara tidak langsung banyak manfaatnya. Pertama, secara tidak langsung dia sebagai indikator perairan. Jadi dia hanya bisa hidup di perairan yang cukup baik, yang cukup sehat, yang cukup bersih. Ya, yang kedua sebagai hewan pemikat dan tarik wisatawan, sehingga wisatawan datang ke sini, perekonomian masyarakat sekitar juga terbantu. Makanya masyarakat di sini sudah mulai terbangun kesadaran mereka, sehingga penyu-penyu yang didapatkan di pinggir pantai dalam kondisi sakit, penyu-penyu yang didapatkan di dalam kondisi luka, mereka setelah terima kasih kita untuk disembuhkan kembali, Bapak Ibu bisa lihat di sana untuk penyu yang kita sembuhkan lagi. Yang ketiga, dia sebagai hewan yang care atau peduli banget dengan lingkungan di mana dia hidup. Jadi kalau misalnya ada karang yang mau mati, itu dibantu untuk bisa hidup kembali.
Ya, contohnya caranya seperti apa? Misalkan kita kan sekarang lagi musim bleach coral atau pemutihan pada ujung karang. Nah, itu biasanya dia akan menggigitin ujung karang yang sampai yang hidupnya. Sehingga bisa memutus, walaupun memang tidak semua. Apalagi jenis berbicara paling jenis branching saja. Kalau jenis spesifik tidak mungkin lah. Ya, dia bisa gigit si karang tersebut. Ya, itu salah satunya. Kalau misalnya dia hidup di kawasan lamun yang juga ekosistem di mana anak-anak ikan ataupun kepiting atau udang itu hidup, dia juga bisa membantu untuk kelestarian si lamun tersebut biar lebih subur. Jadi itu salah satu manfaat dia, beberapa manfaat dia di alam secara tidak langsung. Secara langsung tidak ada manfaatnya. Untuk kita bahkan tidak ada. Kalau kita mau konsumsi kita kena kolesterol. Kalau misalkan terlalu kebanyakan kita juga bisa impotent. Ya, kalau misalkan iya impotent. Kalau misalkan terlalu banyak juga karena sifat dia itu yang kolesterolnya itu sangat jahat. Bahkan ya mohon maaf, ada riset belum terbukti sih bisa terancam juga untuk si wanita itu bisa menimbulkan kanker rahim karena bakteri pada si telur itu cukup. Telur penyu itu bapak mau goreng, rebus, mau apa lagi ya, mau masak lah ya, itu tidak akan pernah keras pak. Kalau bapak masaknya terlalu lama menjadi toksik, menjadi racun. Kalau bapak terlalu cepat untuk masaknya juga bakterinya juga masih toksik juga. Saya juga nggak tahu cara masak seperti apa, tapi orang-orang katanya oh, enak kok, itu gurih kok ini ya. Kita kan berbicara perlindungan. Oke, siapa sih ada pertanyaan? Sudah cukup, silakan Kak. Iya, okay. Iya. Iya. Jadi maka saya singgung walaupun memang belum ada pembuktian, tapi bisa juga karena memang bakteri pada si telur penyu ini bersifat toksik. Kenapa? Karena beberapa tim. Jadi penyu ini tidak bisa mengurai timbal itu menjadi protein. Ya, jenis-jenis racun itu tidak bisa merubah. Jadi ya, misal ikan kan mungkin bisa tapi tidak begitu signifikan. Si penyu ini memang yang apa ini diserap sama tubuh dia melalui kulit itu yang ada di dalam daging dia. Gitu. Itu yang tapi kan memang saya bilang dari awal tadi belum ada penelitian lebih lanjut. Jawabannya pak, jadi penyu hijau itu bukannya kulitnya yang hijau. Jadi kalau misalnya yang ada di Finding Nemo itu hanya ini saja menggambarkan penyu hijau gitu kan. Nah penyu itu warnanya itu sama kayak penyu sisik nanti jadi seperti ini. Dia cenderung untuk warna dasarnya gelap, ya bagian bawahnya putih, ya. Terus untuk coraknya ada coklatnya, ada kuningnya, ada putihnya seperti itu. Nah penyu hijau itu karena mungkin di sini ada yang pernah riset tentang kandungan lemak pada hewan baik dari mamalia, baik dari apa unggas. Sudah pernah ada yang riset? Ya, pada ikan rata-rata kandungan minyak pada makhluk hidup itu kalau tidak seperti ini, ya. Jadi penyu hijau itu bukan yang karena nafasnya warna atau burungnya warna hijau, bukan. Kalau kalau dulu mungkin pernah ada yang kesini tahun 2017 juga ada. Makanya bisa bercerita seperti ini. Oke, mungkin himbauannya untuk Kakara atau Bapak Ibu semua, kalau butuh silakan. Kalau untuk pegang kertas saya tidak mungkin memberikan izin sekarang, ya karena kita sudah itu dari saya yang saya kalau bisa mau tanya lagi. Silakan, ya. Kalau mau tanya, mau tentang apapun silakan. Oke, ada yang tanya ya? Mungkin induk penyu itu jantan betina seperti apa? Atau apa silakan. I'm so trying to move on, but you're in my